teknik pembuatan ecoprint dengan teknik medium, itu kita bisa menggunakan pewarna atau tabung. Jadi pewarna kita bisa gunakan dari berbagai macam jenis kayu, seperti kayu secang, kayu ini, dan lain-lain. Kita rendam, kita didihkan, kita ambil sarinya sehingga dia menjadi zat warna yang bisa kita pakai. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu kain yang sudah termordan. Kain yang sudah termordan kita diamkan 2-3 hari baru bisa kita pakai. Untuk kain yang akan digunakan itu kita rendam yang pertama ke zat warna. Kita gunakan sebagai kain dasar. Kemudian ya satu kain lagi kita rendam ke tunju. Kita gunakan sebagai blanketnya. Untuk daun, ada beberapa daun yang bisa kita langsung pakai tanpa proses treatment. Tapi ada beberapa daun yang harus ditreatment. Untuk daun-daun yang bisa langsung kita pakai, kita aplikasikan tanpa ditreatment, yaitu daun jati, daun Afrika, itu langsung bisa kita aplikasikan tanpa perlu ditreatment. Untuk beberapa jenis daun yang ada di sekitar kita, yang bisa kita pakai, yaitu seperti daun kersen, daun kayu jeren, itu bisa kita pakai tapi harus ditreatment dengan menggunakan tunju. Jadi kita ambil sejumput tunju dalam larutan 1 liter air, kemudian kita masukkan daun-daun yang akan kita pakai seperti daun kersen, daun kayu jeren, mintoar atau lanang dan beberapa jenis lain yang akan kita gunakan. Kita rendam di situ selama kurang lebih 1-1,5 jam. Sampai kenapa kita harus menggunakan larutan tunjung? Jadi larutan tunjung itu digunakan untuk merangsang daun mengeluarkan tanin sehingga bisa mengeluarkan warna di kain yang akan kita gunakan. Setelah itu baru kita angkat. Setelah 1,5 jam daun yang kita treatment kita angkat, kita tiriskan, baru kita bisa tata. Kain yang akan kita gunakan yang sudah direndam zat warna, kita ambil, kita beberkan sebagai kain dasar, kain utama. Baru di atasnya kita tatakan daun-daun dan bunga yang akan kita pakai. Setelah itu baru kita tutup dengan blanket yang tadi sudah direndam dengan larutan tunju. Ditutup, kemudian kita ya pipihkan sampai tidak ada gelembung udara di dalam kain tersebut. Kemudian kain tersebut kita gulung, kita lipat, dan kita ikat sekencang mungkin, kemudian kita kukus. Dalam proses pengukusan kita tunggu 1,5 jam dengan api sedang. Setelah itu baru bisa kita keluarkan dan kita lihat hasilnya. Ada kesulitan atau tidak dalam proses ini? Ada, karena dalam menghasilkan zat warna kita harus bereksperimen. Jadi tidak selalu dalam sekali buat kita akan menghasilkan zat warna yang kita inginkan. Tidak, jadi kita harus bereksperimen, terus mengembangkan diri, belajar. Jangan pernah putus asa buat belajar kayak gitu. Karena ada kalanya kita harus mencoba berapa larutan tanin yang kita pakai. Misal kita pakai tanin, atau berapa kilo kayu yang harus kita pakai untuk kita menghasilkan warna yang kita inginkan. Jadi misal kita pengen warna pink, berarti kita kan ngambilnya dari secang. Berarti secangnya tidak boleh terlalu kental. Jadi airnya harus seberapa untuk setengah kilo secang, seperti itu. Awalnya saya terjun di dunia batik ya. Saya juga punya batik, saya mengembangkan batik karena saya pengen batik Pamekasan gak hanya dikenal di Pamekasan, tapi bisa go internasional juga, seperti itu. Dan kemudian saya mengenal teknik ecoprint. Ternyata teknik ecoprint ini menurut saya lebih gampang diaplikasikan untuk mengajarkan orang-orang dibandingkan kita mengajarkan batik. Jadi keinginan saya pengennya nanti kita bisa memberdayakan masyarakat kayak gitu. Jadi misal ada pesanan dan membutuhkan pesanan banyak, mungkin kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar kayak gitu untuk saya ajari dan mereka membuat ecoprint juga, seperti itu. Termurah itu kerudung di angka 120-150 ribu kerudung. Kalau untuk yang katun sutra dengan teknik indigo seperti ini itu bisa di angka 500-650 ribu. Pemasarannya masih di Indonesia sih, belum sampai ke luar negeri. Jakarta, Papua, Kalimantan, Malang, masih sekitar itu.